Okey, ni bukti kehadiran. Bukti kehadiran pelajar. Okey. Maksudnya ni nama pelajar kan. Okey, dia masuk pukul berapa? Arrival time, last scene dan sebagainya. Berapa minit dia bersama dengan kita dan sebagainya, semua tercatat di sini. Lima orang yang free. Okey. Okey, bagi yang kamu guna apa? Guna phone ke guna laptop? Phone. Nanti exam pun guna phone. Okey. Maksudnya kalau masa meet macam ni kan, dalam masa yang sama boleh buka yang Moodle tu tak? Sidos tu. Boleh kan? Ah, try ni bagi yang ada berapa orang ni? Ada 5 6 orang ni. Cuba pergi ke Sidos tu. 2 hours later. So kamu gunakan peluang betul-betul. Dalam masa yang berbaki ni kamu susun baik-baik kamu punya nota dan sebagainya mengikut topik-topik yang kita belajar tu. Okey. Untuk membantu kamu menjawab penilaian alternatif tersebut. So dalam masa ni kita kena berjaga-jagalah Tengok trend apa, COVID-19 pun agak merisaukan kita semualah. So stay safe, pakai mask lalu ke mana saja berada. Kita berusaha, berdoa sebagainya, semoga kita semua selamat terhindar daripada penyakit yang berjangkit. Okay. Dan hari ini pun okay, alhamdulillah semua guna email politeknik, PMJ ni. Semua kalau ikut, kalau kamu perhatikan kat skrin ni pun tengok semua nama penuh, huruf besar dan sebagainya, memang kemas tu tujuan dia. Okay. InsyaAllah tak ada masalah apa. Kita InsyaAllah kita akan jumpa di pada masa penilaian alternatif tu nanti. Okay, boleh Tak ada apa-apa tak? Kalau tak dapat, okay, tak ada apa, terima kasih banyak-banyak Okay, stay safe Okay, boleh leave semua. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Dah selesai meet. Okay. Dalam meet ni ada kemudahan ni untuk attendance kan, attendance list. Okay. So ni student yang pagi ni yang dapat sama-sama dengan saya untuk test run Google Meet dan Sidos kan. InsyaAllah pilihan alternatif, nanti saya akan gunakan dua kaedah ni lah. Okay, apabila dia guna email poli, tengok kita perhatikan nama yang terpapar pun nama penuh pelajar kan, Muhammad Amirul Iman bin Nur Aidi kan, dan seterusnya. Okay, ada beberapa student lah pagi ni yang dapat beri kerjasama kepada saya untuk test run untuk live dan menggunakan email politeknik. Alright, nama pun okay, sangat memuaskan, nama penuh semuanya. Okay. So di sini apabila dalam Google Meet ni dia ada attendance list ni kan, dia punya kena plug in lah, dia punya extension tu. So automatically senarai nama ni akan terkeluar dan selesai saja meet dia akan automatic download, boleh di-download download saya nama ni. Ni ada dalam bentuk Excel. Okay, Excel 1. Okay, ni bukti kehadiran bukti kehadiran pelajar. Okay, maksudnya ni nama pelajar kan. Okay, dia masuk pukul berapa? Arrival time, last scene dan sebagainya. Berapa minit dia bersama dengan kita dan sebagainya, semua tercatat di sini. Cantiklah data ni. Okay, kita boleh save dia. Okay, jangan lupa save as sebagai bukti. Bukti kehadiran. Okay, bukti kehadiran saya letakkan di desktop. Okay, kehadiran. Saya tulis ni kehadiran. Meet. Apa ini? Ada bulan ini, 19 Januari. Okey, saya savekan kehadiran itu dalam bentuk Excel. Okey, dalam bentuk Excel. Yang kedua, dia letakkan dalam bentuk HTML ni. Okey, ni. Okey, ni dia punya data pelajar yang hadir, pukul berapa dia masuk, ada bentuk graf. Okey, dalam bentuk graf ni, dia pun berguna. Okey, okey, boleh save dia. Okey, save as.
S, saya letak di desktop juga. Okey. Saya letak di desktop. Okey. Kalau desktop tu di mana tempat ni? Kelas list ni. Okey, kalau buka okey, saya tekan Chrome biasa ni. Okey, adalah maklumatnya. Okey. Adalah maklumatnya. Okey, dan di sini dia ada there appear to be some data. Okey, ini maklumat pelajar semua ada kat sini. Boleh juga. Okey, save as. Tadi saya save as kan? Klik kanan, save as dan dalam bentuk HTML file. Boleh juga. Okey, selain daripada tu cara yang klasik tu saya snipping lah. Snipping tool je. Okey. Okay, new the snipping. Ini juga ni agak klasik lah. Okay, the snipping tekan tu boleh contoh. Okay, saya save. Ini pun saya boleh save. Save is okay, kehadiran. Kehadiran. JPEG, ini dalam JPEG. Okey, tu dari segi kehadiran pelajar apa semua untuk Meet. Melalui Google Meet ni, attendance list ni, di mana plugin kita kena plugin attendance list tu dengan kalau yang belum ada tu, attendance list ni dia boleh plugin begini. Okey, attendance list ni saya Google je tadi. Saya pun baru masukkan untuk laptop saya ni. So di sini Google saja pada bahagian extension tu, extension akan keluar. Kalau saya guna Google Meet Attendance ni. Okey, yang tanda hijau, red hijau ni. So plug in dia. Okey, masukkan je ni sebab dah ada, sebab tu dia keluar remove. Kalau saya tekan remove maksudnya dia akan keluar balik daripada setting asalnya. So kena add masuklah. Okey, add masuk. Okey, di sini pun dia terangkan overview berkaitan dengan attendance list. Okey, so boleh baca bagaimana apa maksud setiap apa yang ada pada table attendance list tu. Alright. Yang kedua tadi saya gunakan untuk multiple view kan, multiple view ni. Saya gunakan mana tadi? Okey, untuk mudahkan secara online. Okey. Multi grid view. Okey, multi grid view. Okey, saya gunakan multi grid view. Ni. Maksudnya semasa online tu kita boleh lihat dalam bentuk ke semua pelajar kita. Kita tu maksudnya multi grid view. Ni pun saya dah masukkan dalam Meet saya. Okey, kalau saya tekan remove dia akan hilanglah. So bagi yang tak masukkan extension ni boleh add masuk ke dalam kita punya Meet untuk mudahkan online dengan student.